Gede ya, mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembali nyepot di spot sawah yang baru dibacak, baru habis panen. Nah, mudah-mudahan ada rezekinya. Sekarang sekitar setengah 6 sore ini. Dan sampai jumpa di penarikan berikutnya. Tonton sampai habis bagaimana keseruan nanti saya. Salam satu hobi, salam pancing. Ini kawan-kawan nih, lubangnya gede nih, lubang ini. Ini lubangnya nih. Tadi ada sambaran. Wah, dilepasin kawan. Oh, ada. Perlawanannya. Belut sawah di sini. Aduh. Masa harus dibeko? Nih menyerah nih. Sedikit demi sedikit. Aduh. Kayaknya belah tanah ini. Kang beko, Kang. Kang beko, Kang. Kang. Turun, Kang. Tuh narik tuh. Ayam metet, Kang. Beko. Gede ya, mah. Duh. Ini teman-teman nih, belutnya nih. Tuh, ada menyerah nih, nih. Ini belutnya nih. Lumayan. Albino, teman-teman. Nih, belut albino nih. Nggak tahu kebalik ini. Oh, enggak tuh, enggak albino. Biasa aja. Ini belut babon ya. Salam satu hobi, salim panicim. Ini teman-teman nih, di sini ada lubang nih. Nih. Tuh. Mudah-mudahan mau makan ya. Tapi yang ada pergerakan itu di sini nih. Pergerakannya di sini nih. Itu umpan saya mah dimakan kak kodok. Dan nih juga nih lubang ini. Makan. Makan tuh. Langsung. Langsung dimakan sih teman-teman. Mudah-mudahan kena ya. Coba kita lihat. Keluar. Coba kita suruh makan di atas ya. Siapa tahu mau. Ini dia belutnya nih. Ini dia belutnya nih. Ini belutnya nih. Belum mau makan dia. Lumayan babon, ini babon sawah. Santap tuh. Masih ditarik. Cikat. Tarik, Cim. Ini belutnya, teman-teman nih. Ini belutnya nih. Salam satu hobi, salam panik, Cim. Narik kawan tuh. Narik nih. Saya coba-coba iseng-iseng. Ternyata berhadiah. Tarik salit. Gede. Mau kuat nih, mau siap, nak. Gede bro, mah.
Ih. Nah, itu kan. Langsung gara-gara kita keluar. Ini karena pancingnya kecil, kita coba keluarkan pakai pancing yang satunya lagi, teman-teman. Coba kita keluarkan. Mudah-mudahan ang betot nukonengna ang. Ang betot nukonengna. Sok betot mangusan. Oh, ayonan mah ayonan sok. Terus terus kajen kajen dang makan ieu. Terus. Terus. Terus narik narik. Oh, dah cuma musan-musan keun. Ini song ke pangkat keluar da mah kuat itu tambangnya ke beletik. Nih. Belutnya nih. Ini. Ih, ih. Ah, lepas kan. Gede, gede. Penuh, 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 penuh. Penuh, 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 penuh. Gede, gampang ini. Udah saya umpanin pakai umpan cacing. Jadi kita coba lagi. Mudah-mudahan mau makan. Ini dia bunyinya. Ternyata nggak mau makan di atas, teman-teman. Kita coba masukin ke dalam. Kita benerin dulu umpannya. Gede pisan, bro. Nah, kita kencing lagi. Mau ke dia di bunyinya. Oke. Cepuk kena tajam lah. Cepuk kena tajam lah, sangit. Itu tipe musuh pernah kasih gelong. Kagelong. Kagelong. Gede ya mau, bro. Betul-betul kalau ngelawan. Ini kemana? Ini tuh pukul kita berdua balong lagi ya terhadapkan menunggu selepas ya. Barang mah hese kalau beri yang deh tutup ke situ ini hongkulnya harus melihat ini tutup gede banyak makan gede gitu ya. Wah, liang lagi sudah, bro. Sudah. Ya, tempoh ya liang lagi orang. Ini kasih dah. Wah, lain kali kasih dah, tidak baik. Ya, bro. Ya. Tah, cabak ya, cabak. Cabak liang nak. Apaan? Ini lo makan lagi tuh, bro. Kerowong kia liang. Yang makan gudenya. Mantapnya. Mbak, kan kita akan di enam. Kita masih pagi dulu. Di. Nah, berburu belutnya untuk hari ini kita sudahi saja ya. Soalnya udah terdengar suara azan. Cuma dapat 2 ekor. Cuma dapat 2 ekor. Kecil-kecil lah namanya juga belut sawah. Dan yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan yang dan jangan lupa tekan lonceng dan aktifin notifikasinya. Sampai jumpa di video-video Panik Sims yang selanjutnya. Salam satu hobi, salam Panik Sims.